Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan kuliah kita, kuliah untuk praktek broadband ya. Nah, untuk kemarin kan minggu lalu kita udah coba ngitung subnetting ya. Kemarin udah sempat cek beberapa tugasnya. Overall sih semuanya oke, maksudnya udah bisa untuk menghitungnya segala macam. Cuman ada paling cuman dia kayak kurang teliti aja. Jadi untuk itunya masih ada bolong-bolong, tapi it's okay. Yang penting untuk penghitungannya udah bisa. Nah, kemarin kan kita udah subnetting ya. Jadi subnetting itu dari istilahnya gelondongan gedenya itu dijadiin gelondongan kecil-kecil atau networknya jadi kecil-kecil. Nah, kalau untuk sekarang ini kita bakal bahas supernetting itu bagaimana yang tadi udah kita subnetting itu kita agregat gitu, kita jadiin balikin ke gelondongan yang gedenya. Nah, untuk supernetting ini nanti juga bakal apa namanya? Ada hitung-hitungannya juga, cuman mungkin lebih simpel dan nggak serumit yang di subnetting, karena kita cuman menyatukan network aja gitu, cuman agregatin aja gitu. Nanti ada rumusnya. Nah, supernetting itu proses terbalik ya dari subnetting. Jadi nanti beberapa jaringan atau beberapa network disatukan jadi satu network yang udah mencakup semua network yang tadi di subnetnya. Jadi untuk bit maxnya itu dipindahkan ke kiri mas default. Nah, ini juga disebutkan sebagai peringkasan atau agregasi router. Ya. Jadi biasanya di SP-SP itu kita pakainya supernetting. Jadi kan biasanya kalau di SP itu dia punya network atau dia beli IP itu dari APNIC ya kalau di Indonesia. Nah, itu biasanya dikasihnya misalkan /24 ya, misalkan /24. Nah, /24 itu kan bisa dibagi-bagi lagi ya. Jadi misalkan kalau /23 berarti jadi sekitar 4 gitu. Nah, itu nanti proses subnetting-nya kan ke pelanggannya. Nah, nanti di sisi routernya itu nanti diagregat lagi tuh. Nah, untuk jadi semua customer-nya atau semua yang punya pabriknya diagregat lagi IP yang network yang gedenya. Nah, ini biasanya supernetting itu pada biasanya aplikasinya ada di provider ya. Atau dari provider antar provider juga biasanya dia melakukan ini juga gitu. Jadi untuk mengefisiensikan gitu. Jadi misalkan kalau router itu kan maksudnya IP public itu kan semua semua IP yang ada di dunia ya. Nah, sedangkan IP di dunia itu kan beda-beda ISP itu beda-beda alokasinya ya. Nah, nanti untuk meringkas itu atau biasanya kan dari satu ISP nanti ada yang ke data center, ada yang kemana, ada yang kemana. Nah, itu di sisi router core-nya biar efisien, udah aja di root-nya jadi satu. Maksudnya di root-nya jadi gelondongan gedenya gitu. Nah, untuk gambarannya kurang lebih kayak gini nih. Misalkan ini yang sebelah kiri, ini IP yang sudah di subnet nih. Misalkan nih IP yang di data center, ini yang di LAN, ini yang di perangkat apa gitu, perangkat pelanggan. Nah, ini kan slice-nya 16, 16, 16. Nah, dari 16 ini, misalkan totalnya, misalkan ya ada 1000 pelanggan nih, 1000, 1000, 1000. Nah, dari sini bisa kita agregat jadi prefix yang lebih efisien, jadi slice 8 atau prefix 8. Nah, itu ini tuh slice 8 ini udah mencakup semua yang ada di sini gitu. Jadi kurang lebihnya untuk mesederhanakan aja sih. Jadi nggak perlu nanti misalkan dari router sebelah kiri ke kanan itu nggak perlu root 10-10, root 10-1, 10-2, 10-2-5. Nah, itu nggak perlu, cukup merootnya yang slice 8 ini aja. Sampai sini ada pertanyaan atau bingung? Jadi biasanya di static route atau di mau static route mau dynamic route itu biasanya kan kita
ada istilahnya meruting atau me-advertise ya. Nah, nanti proses meruting dan advertise itu kan biasanya kita menunjukkan alamat atau prefix tertentu ya. Nah, itu prefixnya itu daripada kita bikin ada 1, 2, 3, sampai 225 ini, mending kita sederhanain jadi satu aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, jadi supernetting ini sebenarnya nanti kita bisa hitung ya. Nanti kan bisa kita sebutkan netoknya berapa, kemudian subnet masknya berapa, terus prefix yang digunakan berapa. Jadi misalkan kita punya dua network, itu pengen kita jadiin satu. Nah, itu nanti kita bisa hitung netoknya berapa, subnet masknya berapa, kemudian dari hasil generate atau dari hasil penggabungan prefix itu, nanti dapat prefix berapa. Nah, untuk supernetting ini materinya cuma segitu. Jadi kita bisa langsung coba ke perhitungan aja kali ya. Nah, untuk soal-soal ini mungkin kita pindah ke rumus-rumus kayak kemarin. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Dari gambar ini mungkin masih ada yang bingung atau gimana? Ya, oke, mungkin kita coba latihan aja kali. Oke, jadi ini kita coba hitung ya untuk supernetting. Jadi di sini kita ambil contoh pertama, kita punya dua network nih, ada 10.10.10.64/30 sama 10.10.10.128/30. Nah, ini kita pengen gabung ini kira-kira supernettingnya itu berapa gitu. Kira-kira prefix dan IP network itu berapa setelah ini digabungkan, setelah ini di supernetting. Nah, caranya itu perhitungan itu ada tiga langkah sebenarnya. Pertama, kita buat untuk angka biner yang sama dari kiri ke kanan. Ini murni harus dari kiri ke kanan, nggak bisa kanan ke kiri. Oke, ini misalkan kita ada 10.10.10.64. Nah, ini kita jadiin biner dulu. Untuk 10-nya itu binernya sekitar segini, 10.10 ya. Kemudian 10 sama 10 sama 64 itu untuk binernya 0, 1, sekian, 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 sekian. Untuk yang 128 juga kurang lebih sama ya. Jadi kita jadiin dia biner dulu. Nah, kemudian dari biner ini, untuk mencari supernettingnya, pertama kita bold untuk angka biner yang sama. Nah, dari kiri ke kanan ya. Nah, ini kan 0, 0 sama nggak? 0 sama 0 ini sama? Sama ya? Sama. 0 ini sama, ini sama, ini sama. Kira-kira sampai mana nih? Sini sama, sampai sini sama ya harusnya. Sampai oktet ketiga sama. Kemudian untuk oktet, untuk yang ini, sama nggak? 0 sama 0 sama ya. 1 sama 1 sama. 0 sama 0 masih sama, masih sama. Nah ini 0 sama 1 sama nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, berarti kita bisa bold nih dari sini sampai sini nih. Sampai yang ada yang beda ya. Oke, ini di sini. Ini boldnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Atau kita ganti warna tadi. Atau kita giniin kali ya. Ah, oke. Boleh dibold. Maksudnya ini semacam tanda aja ya. Oke, ini kan udah sama, ini yang beda ya. Nah, selanjutnya, untuk mencari IP-nya kita bisa perhitungkan dengan fungsi AND. Jadi,
dari kedua biner ini, kalian mungkin udah biasa ngitung-ngitung biner. Nah, ini kira-kira gimana nih kalau hitungan biner? Ini di n sama ini. Jadi ini di n. Ini dan ini di n. Jadi kira-kira hasilnya gimana? 0 sama 0 jadi berapa? 0. 0 ya. Oke, 0 sama 0 masih 0, masih 0, masih 0 ya. 1 sama 1? 1. 1 ya. 0 sama 0, 0. 0, 1 sama 1, 1. Ini 0. Nah, sisanya sama ya harusnya. Nah, maksudnya yang sama berarti sini sama, kemudian yang ini sama. Oke ya. Nah, setelah itu, 0 sama 0 masih 0 tadi, 1 sama 1 masih 1, 0 sama 0 masih 0, 0. 0 sama 1 jadi berapa kalau di N? 1. 0. 1 apa 0? 0, Pak. 0 ya. N itu 0 sama 0, 0. 0 sama 1, 0. Perkalian ya N-nya. Ya kan? Benar nggak? Iya, Pak. 0 sama 1 jadi 0 ya. Ini 0, 0, 0, 0. Oke, okay, sorry. Nah, kemudian dari sini bisa kita convert dari biner ke desimal. Berarti ini berapa nih? 10, 10, 10. Nah, kalau ini berapa jadinya? Iya, 64. Berapa? 64. Ada sama dengan yang ini ya, oke. Okay. Nah ini kita udah dapat IP networknya ya, kita udah dapat IP networknya, berarti nanti penggabungan ini bakal jadi networknya itu 64. Nah kemudian kita cari prefixnya dia apakah tetap 30 atau gimana? Kan kamu ingin tetap 30 karena kan ya penggabungannya otomatis jadi gede atau jadi kecil kalau digabung? Jadi kecil ya Pak? Jadi kecil tuh jadi berapa? 29 atau jadi 31? Maksudnya jadi lebih kecilnya itu ke 29, 28, 27 atau 31, 32? 29, 28. 29, 28. 29, karena kan hostnya makin, jadi nanti dia bakal makin banyak ya. Oke. Okay. Untuk mencari prefixnya itu kita bisa turunin aja langsung semua biner yang ada semua tadi kan kita udah ini nih udah kita bold nih atau kita tandain. Nah, yang ditandain itu kita jadiin satu semua. Sisanya nol. Nah, ini kayaknya dari kiri ke kanan ya. Berarti ini gimana? Kalau jadi satu semua, yang sama itu satu semua, yang enggak sama itu nol semua. Ini kan sama nih. Ini kan sama. Oh. Jadi berapa? Belum paham, Pak. Gimana, Pak? Ini kan kita udah tanda ini. Ada yang sama yang kita bold, ya kan? Nah, yang kita bold itu kita turunin aja langsung berapa? 1 2. Ini kan ini bold nih 1 sampai sini. Saya ini sampai sini masih ada di tandanya kan. Nah, sampai sini tuh. Nah, untuk prefixnya itu jadinya jumlah angka satunya gitu. Jumlah angka satunya jadi berapa? 28. Berapa? 28 ya. Gimana? Maksudnya makin bingung atau gimana? Yang ini. Jadi ini kan sama nih. Maksudnya ini kan subnet mask berdasarkan banyaknya biner yang bold. Nah, ini kan yang bold ada sampai sini nih. Nah, untuk mempermudah kita coba aja nih kita jadiin satu semua yang bold, yang enggak itu kita jadiin nol. Nah, kita jumlahin nih yang satu ini ada berapa. Nah, itu adalah si prefix-nya gitu. Gimana? Paham, Pak. Paham ya?
Tadi yang bingung siapa? Oke, mungkin kita coba bareng kali ya. Nih. Untuk yang kedua ini kira-kira gimana nih? Ini jadi berapa? Nol nol nol. Nol nol nol. Satu kosong. Satu kosong. Satu kosong. Ini nggak usah di kita ini. Nol nol nol. Satu kosong. Satu kosong. Nol nol nol. Satu kosong. Sorry. Satu kosong. Satu kosong. Masih kurang nol. Oke. Ini buat mempermudah mungkin ini kita samain dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana nih? Untuk yang 0 ini jadi binernya berapa? Nol, nol, nol. Sampai 8 ya? Iya. Juga 1-8. Nah, terus yang kedua kita mau cari IP-nya, IP network-nya. Jadi berapa nih kira-kira? Ini buat kita tandain sampai mana? Kita boldnya sampai mana? Sampai sini? Sampai sini? Kak, maaf kak, kak kalau dot empatnya itu masih 0001010 kak, masih 10. Yang biner 40100 kak. Oh, gimana gimana? Sorry, saya tengok ya. Yang 4, yang 5 juga. Itu masih biner 10. Oh iya, sorry, sorry. Berapa ini jadinya? Bagus, bagus. Kalian masih mau. Yang 4 itu 0100. Berapa? Sorry. 0100. 0100. Iya, yang 5 0100. Bentar kan, Pak. 01 tambah 2 tambah 0101. 0101, Pak. Azan dulu ya sebentar ya. Iya, Pak. Oke, Kak.
Oke, kita lanjutin ya. Ini jadinya gimana nih? Yang kita bold sampai mana? Sampai 00. 00 yang mana? Ini sampai yang sini. Ad ketiga. Iya. Iya itu. Geser kanan dikit satu lagi. Oke, sampai sini ya. Oke, nah kemudian gimana nih selanjutnya? Tadi kan kita hitung n, jadi kira-kira ini sama ya harusnya ya. 0000101010100001010. Nah ini berapa? 0000000. Ini berapa? 1 sama 1, 0. 1 sama 1, 1. Ya, oke. Mantap. Fokus juga akhirnya. Ini berapa 0 sama 0? 0. 0. Sama 1? 0. 0. 0 semua. Oke, ini berapa jadinya? IP-nya jadi berapa? 10, 10. Ini berapa nih? 4. 4 ya. Oke. Okay. Iya, keempat. Oke, okay, mantap. 4 ininya 0 ya. Oke. Okay. Nah, kemudian ini jadinya gimana? Kita sat yang itu kita satuin semua. Jadi ada berapa ini ya? 1 2 3 4. 1-nya sampai mana? 8 yang ketiga. Sampai sini? Iya. Benar begini? Yang apa? Otet ketiga terakhir itu 0, Kak. Ketiga terakhir. 1, 2, 3. Ini. Bukan, maksudnya itu yang paling terakhir. Nilainya. Oh, ini otet ketiga terakhir 0 gitu ya? Iya, Kak. Iya. Iya, Kak. Jadi berapa nih jumlahnya? Yang 1? 23, Kak. 23, oke. Okay. Sip. Mantap. Gampang kan ya ini ya? Kayak gini mah. Tinggal ngitung-ngitung gini dong ya. Ada yang mau nyobain nggak? Ngeremot ke sini bisa nggak? Ada yang mau nyoba atau ditunjuk aja nih? Enaknya gimana nih? Atau ada yang mau nyoba dulu nih? Yang satu, kalau penasaran. Saya Kak, boleh. Boleh ya. Oke, Daniel. Ini Daniel Putra. Iya Kak, Daniel Putra. Untuk yang 10 sama 0-nya ada 4, terus 1010. 0-nya ada 4, oke, 1010. Yang ini berapa? 1010 gitu. Bukan Kak. Ini. Yang 14, ya, nolnya ada 4 yang di depan, terus 1010. 1010. Yakin nih? Satunya 3 deh. Yang 1010-nya 1. 1110. 1110. Oke ya. 2 tambah yang 4. Sisanya 0 semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawahnya? Oke, yang itunya sama Kak sampai ke 2. Terus yang di situnya kosongnya 3. Kosongnya terus 3. Langsung 1. Di depan Kak. Iya, 1. Sisanya kosong. Oke, sisanya sama.
Terus yang kita tandain sampai mana? Terus yang ditandain itu sampai, iya, sampai sedikit lagi kak, tiga lagi. Iya. Sini nih, yakin. Sini. Oke. Tiga ya, sini ya. Iya, sampai sebelahnya kak. Nah. Ini juga sama, sampai sini. Terus yang kemudian yang ini gimana nih? Terus itu di end, berarti sama semua, ya itu nol, nol nol kak, nol nol nol, nol, nol semua, nol lagi, iya, iya, nol semua. Sampai belakang berarti nol. Belakang, oke. Ini sama. Iya, sama. Oke. Jadi IP-nya bisa kita tentuin jadi berapa nih? IP gedenya, IP network hasil super netting-nya jadi berapa? 10 10 0 0. Oke, sip. Nah, kemudian ini jadi gimana? Jadi 1. Yang bertanda jadi satu semua. Sampai mana nih? Sini? Sini? Yang beda nol. Yang beda selebihnya nol. Jadi berapa nih? Itu jadi prefix 19. 19. Benarkah 19? Ini 8. 16, 17, 18, 19. Oke, sip. Mantap. Ada yang mau nyoba lagi? Ayo nih, gimana nih? Semangat dong kita. Kita ngitung-ngitung dulu, nanti baru kita ngontrik-ngontrik. Oke, nah ini nih. Coba, ada yang mau coba nih? Tiga network, jadi kita apa agregatin. Ini coba ya. Saya ada ngasih remote control screen-nya ke siapa nih? Fatia Amira, Amira Hana, Amira H. Bisa dicoba? Halo? Halo, ada yang namanya Fatia? Halo. Enggak ada suaranya. Halo, halo. Masih di mute, tapi udah controlling-nya. Ya udah dicoba aja deh, dicoba yang ini ya, yang ada tiga network itu. Halo. Oh, oke, sorry. Ini nggak ada suaranya atau gimana nih?
Oke, ganti orang deh. Reza Fadila, ada Reza Fadila? Ada, Kak. Oke. Dicobain aja nih. Kita bantuin deh. Ini jadi berapa? Itu jadi 0001010. Oke. Kita ya. Sampai oktet 3 sama, Kak. Oh, sama. Oke. 0010. Mas, iya sama. Sama ya. Nah, terus kemudian gimana? Yang ini berapa? Yang itu 0000 1000. 0000. Oke. Selanjutnya? Yang itu 16 berarti 000 10000. 00. Oke. Yang 48? 48. Itu 00 11 000. 0000. Oke. Ya. Terus jadinya gimana nih? Ditandainnya sampai mana? Ditandainnya sampai ini sama ya. Sampai mana? Sampai itu. Oktet keempat 02 pertama. 02 pertama. Oke. Sampai sini ya. Iya, Kak. Oke, terus kita cari IP-nya jadi berapa? Ini sama ya? Iya, sama. Oke, jadi gimana selanjutnya? Oh, itu kode enin 00 00 00 00 seterusnya, Kak. Oke, jadi IP-nya 10 10 10 0. Oke. Selanjutnya jadi berapa? Untuk prefix-nya 26. 26 berarti 11 dia. Yang bold-nya jadi 1. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. Iya. Oke. Selesai 26. Oke. Good, sip, sip. Thank you. Sampai sini ada yang masih bingung nggak kira-kira? Halo, ada yang masih bingung atau cara ngitungnya mungkin? Kalau yang ini sih kurang lebih sama ya, nanti pasti hasilnya sama. Nah, cuman mungkin note-nya itu kalau misalnya kita mau sub, mau kita mau super netting, itu syaratnya harus IP-nya IP network ya. Karena nanti bakal kalau kita pakainya IP apa namanya? IP host, itu nanti hitung-hitungannya bakal bakal sedikit apa ya? Enggak bakal ketemu gitu. Bukan enggak bakal ketemu tapi bakal rancu nanti. Jadi harus IP network. Jadi network yang ada itu kita jadiin satu network yang gedenya. Di sini ada pertanyaan, Kak? Untuk tugasnya gampang ya. Gampang banget kayaknya ini. Cuman nah, cuman super netting ini aja. Gimana? Ada pertanyaan? Atau masuk konak atau apa? Sejauh ini dari saya cukup, Kak. Sejauh paham, Pak. Paham. Paham, Kak. Nggak ada masalah ya sama ini ya. Cuman kayaknya ini ada ini sih. Ini nanti kita coba review dulu nih. Kayaknya bukan IP network. Jadinya nanti kita coba obrolin dulu sih. Takutnya hasilnya nggak cocok. Gitu.
Kira-kira IP network itu bisa diping nggak? Ada yang tahu nggak? Halo? Kita coba diskusi. Untuk materinya, sekian. Ini saya, untuk ini saya, ini ya, recordingnya saya stop.